berikut hasil dan Liga Bola Voli Putra Jepang. Liga Bola Voli Putra Jepang hari ini di hasil hari ini jadwal pertama di Forest Hokkaido 03 Santori Sunbird bertemu 25 Santori 2225 dan di jam 14.35 19 Oktober. Sementara itu untuk hasil lainnya di mana kemudian Bise Nagano laga kedua di mana Bise Nagano akan menghadapi Osaka Sakai 2225 laga tersebut 18.25 dan 22.25 19.05. Hasil berikutnya kemudian partai ketiga di mana Osaka kalah ketiga atas GT Thunder 25.19 akan dikelar 26.24 19.25 21.25 dan 17.05. Kemudian ada selanjutnya Eroi Ero akan menghadap Tokyo Crystal. Laga tersebut akan dikelar 3 Oktober 2016, 16.25, 24.26 dan 25.29. Dan klub jadwal Liga Bola Voli Nagoya Wolves Dog dan ada Nagoya Wolves Dog lewat raihan skor 1-3, 25-17, 25-25, 16-25 dan 19-25 19-05. Dengan hasil tersebut inilah klasemen sementara baru dari Liga Bola Voli Liga Bola Voli Putra Jepang, sampai dengan Forest Hokkaido 1 poin. Posisi ke-9 Bise Nagano 3 poin. Posisi ke-8 Tokyo Crystal 3 poin. Posisi ke-7 ada Santori Sunbird 4 poin. Posisi ke-6 ada Troy Arrow 4 poin. Posisi ke-5 ada GT Thunder dengan raihan 4 poin. Kemudian Workshop Dog Nagoya berada di posisi ke-4 dengan 6 poin. Dan posisi ke-3 ada Jitek dengan 6 poin. Posisi ke-2 tempat oleh Osaka Yuteon dengan 6 poin. Dan pemuncak klasemen sementara ditempati oleh Osaka Sakai dengan raihan 8 poin.